Sesungguhnya taat dan setia kepada kepimpinan dan bukannya kepada parti seringkali membentuk budaya warlock. Inilah punca utama masalah yang timbul dari gejala politik wang. Sebagai Presiden, saya komited menjadikan UMNO sebagai sebuah parti sifar rasuah. Politik wang boleh menghancurkan parti. Politik wang juga akan menyebabkan ahli salah memilih pemimpin. Politik wang juga meracuni kita menjadi individu yang gemarkan rasuah dan haguan. Ghanimah. Hubungan itu, saya minta persetujuan para perwakilan. Untuk kita menstrukturkan semula lembaga disiplin parti untuk diberi lebih kuasa sebagai sebuah badan bebas. Peranan lembaga ini akan diangkat menjadi lebih berwibawa dan mempunyai kuasa mutlak untuk mengambil tindakan. Lembaga ini akan dianggotai oleh ahli-ahli perundangan dan pakar-pakar penyiasatan profesional agar tindakan segera dan berkesan boleh diambil. Dan tindakan lembaga disiplin ini tanpa memilih bulu. 7.